Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya ke channel Mpretjes ya kawan-kawan. Hari ini saya kedatangan tamu ya, petani burung ya. Saya baru pulang dari sawah, habis mandi langsung ada petani burung datang ya. Burungnya itu ditaruh dalam tas ini ya teman-teman. Monggo Pak Sali dibuka Pak Sali. Duh. Ana napa Pak Sali niki? Platuk bawang. Ya platuk bawangnya baru segede gini ya. Kawan-kawan. Ini masih terlalu kecil ini. Harus gede gini. Ini rawatannya terlalu ekstrim ya kawan-kawan. Loh, Pak. Lah, mana sama monten kamu pun dipendet. Ya, buru-buru gadah duit. Terus terang mawon. Kebelet ya ini petaninya ya. Kebelet uang ya ini. Nah, lah niki mau susu teng wit napa, Pak? Wit jati. Ini sarangnya di pohon jati ya. Anaknya namung kali ini Pak Sali. Oh, anaknya cuma dua ya. Nah, ngeten iki lho Pak. Ngeten iki kok semeret susu. Ngeten iki pripun Pak? Lah niku nggih anu mboten sengaja. Nah, ini secara tidak sengaja ya kawan-kawan. Tidak sengaja jalan-jalan sambil cari pakan kambing. Sambil cari pakan kambing ya. Langsung ketemu sarang burung pelatuk, langsung diambil. Nek perkiraan jenengan ngenteni iki Pak, ngenteni iki usaha pinten dinten, Pak? Ya paling ya sekawan dintenan. Dinten 5 dinten niku pol niku. Perkiraan usia 4 sampai 5 hari ya. 5 hari ya. Pak Sali, lah nek mendete ngeten iki nek jenengan beto napa, Pak? Beto anu eri. Oh, pakai bandil. Nah, pakai duri bandil ya, kawan. Lah nek nek mendet mboten beto ngoten niku pripun, Pak? Terus dibacoki napa pripun? Pripun, Pak? Oh, nek dibacoki lek ngene iki nggih mboten tinggoni melih. Oh. Ini kok penawi sok ben nek tinggoni melih kan kados kanu ningali. Oh, gini kawan-kawan ya. Ini jadi petani Pak Sali ini sudah berpengalaman. OTW masuk alas cari burung. Nah. Jadi kalau sarang burung itu enggak boleh dirusak ya kawan-kawan. Soalnya bikin sarang burung itu jenis burung pelatuk itu susah ya. Perlu perjuangan membikin sarangnya itu matokin kayu jati itu ya. Itu dibikin lubang, dibikin sarang ya, keluarin kayu. Ini jenengan dalaken Pak, biar teman-teman tahu ya, itu kalau di tempat itu kurang jelas ya burungnya. Ini burungnya udah kedinginan nih. Ini badannya saya pegang udah dingin ya ini. Burung seperti ini ya, ini paling nggak tahan dingin ini. Burung seperti ini jenis pelatuk bawang ya. Burung pelatuk bawang usia segini ya kawan-kawan. Itu kalau perawatannya kurang bagus, paling 1 hari sampai 2 hari udah mati ya. Ini rawan mati nih. Burung pelatuk bawang beda sama burung-burung yang lain. Ini Pak Sali mau pulang. Ya cukup sekian video saya kali ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah menonton ya.